PSU merupakan ujung tombak garda terdepan sebagai pasukan orange yang bertugas sangat mulia dengan melakukan tugas kerja membersihkan lingkungan atau sapu bersih yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta dalam program menciptakan kota yang bersih, sehat, dan beriman sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. Pada kegiatan apel PPSU Kelurahan Kembangan Selatan di halaman kantor Kelurahan Kembangan Selatan, Jalan Kembang Abadi 1, Blok ART 1 RW 8 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Aibtu Muhdir, Binmas Kelurahan Kembangan Selatan, Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, memberikan motivasi dan tausiah singkat pada peserta apel PPSU dan Korlap Kelurahan Kembangan Selatan sebelum melaksanakan tugasnya. Adapun motivasi yang disampaikan Binmas Aibtu Muhdir antara lain, dengan memberikan ikrar PPSU pada saat menyampaikan salam selamat pagi, dijawab sebanyak 3 kali dengan mengambil sikap sempurna dengan tangan mengepal diangkat ke atas. Hal tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memberikan motivasi semangat kerja dalam kebersamaan. Kemudian Binmas juga mengingatkan pada pelaksanaan apel PPSU untuk bekerja dengan niat lillahi ta'ala dan dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas. Karena kemuliaan tugas kerjanya dengan membersihkan lingkungan merupakan pangkal dari kesehatan dan bagian daripada iman. Selanjutnya, diharapkan untuk dapat membentengi diri dengan tidak menjadi korban ataupun pelaku penyalahgunaan narkotika, tindak kejahatan maupun penyebar berita bohong atau hoak yang dapat dijerat dengan sanksi hukum atau undang-undang. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan Aibtu Muhdir. Salam Tribrata.